kodam lu pada. Rasanya turun suara. Awas kalau ditangkap gua makan isinya. Kikuk, kikuk, kikuk. Aku turun jam, khusus mencuri jam. Udah siang begini. Itu kan anak kecil yang penangkap Dil. Mendingan aku kerjain ya. Yakin dong. Hitung-hitung olahraga. Irfan, aku khawatir kalau kamu dicurangin lagi sama Andre. Udah, gak apa-apa. Yaudah kalau gitu, kita pergi ke lapangan futsal yuk. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Van? Ini, udah masuk waktu asar. Ya kan? Aku mau azan di musola. Ayo, mendingan kita ke musola yuk. Yuk, yuk. Emang enak, gua kerja lu. Tuh kupret yang nabrak gua. Ini sama dua nih kerucut-kerucut Monas. Aduh, nyangka lu. Lu tuh kalau jatuh pakai mata, jangan pakai mulut. Mana sih lu? Emang nih jalan tuh punya nenek moyang lo? Maaf Andre, kita buru-buru nih mau ke musola. Aku mau azan asar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, bilang aja lo. Lo takut tadi gue lagi sama gue? Hei. Kagak sehari jam gue. Jam asar. Ban, bapak lu kate mau masuk asar. Ini masih siang. Masuk gua dong. Siap, bos. Ada misi baru. Apa tuh, bos? Kita selidikin. Oke. Stop. Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Ajan lagi? Astagfirullahaladzim, Pak. Ini kok ajan apa ini? Iya. Barusan kita kan abis sholat zuhur. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak ini? Betul. Ini pasti perbuatan anak-anak nakal itu. Iya, betul, Pak. Iya. Ini pasti perbuatan anak-anak nakal. Kalau gitu, kita sekarang ke musola. Ayo, cepat. Kembali, yuk. Ayo, ayo. Biasaan itu. Wah, benar-benar. Astagfirullahaladzim, kamu jangan main-mainin ajan dong, Pan. Iya, Pan. Ini kan waktunya belum ajan. Lah, tapi Pak, ini kan udah masuk asar. Tuh, lihat aja tuh jam Irfan. Iya. Eh, Pan, makanya tuh jam busuknya dipake. Udah tau jelek, ngerugin lu kan. Tuh, lihat dong, itu tuh masih jam 2 siang. Astagfirullahaladzim. Lagi romang-romang ini kampung sebelah kita ada masalah tuh. Kok tahu? Nah itu dia rame-rame. Gak ada kulit. Kalau gue denger si Mas Antara itu jam mulai ngecok. Mulai siapa itu kira-kira? Tik tak 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 t
Rantung tuh anak. Kita semuanya. Iya. Waduh. Alarm berbunyi. Tanda berbahaya. Kan? Ngapain lu? Aduh, pusing kepala ini bang. Aduh, siapa sih bilang tadi? Siapa ya? Lah, dia. Kayaknya tuk-tuk. Bukan tuyung jam. Jam. Iya. Jam tadi. Aduh. Ayo, kejar saya kalau bisa. Aduh, ayo. Kejar-kejaran lagi. Iya, capek nih. Iya, benar. Biar ku kasih ada aja nih. Wah, cakep benar. Tumpah lu bapak gua. Ya iya dong. Lu ngambil ya? Ada deh, dari Om Jambrut. Hah? Wah, wah. Sabut. Tumpah lu bapak sih. Iya, masa jam Om Jambrut nih? Aduh. Kayaknya gue curiga nih. Sama? Iya. Gue curiga. Aduh. Ya. Gosong lagi, Rambo. Nyok. Aduh, jomblo sudah capek-capek promosi Rambo. Ini bukan Rambo, nyok. Ini apa? Robin Hood, cayo. Salah. Emang Rambo gak boleh pakai busur, panah? Granat kalau Rambo nih. Oh ya udah kalau gitu, gue lepas. Kenapa dong? Aduh. Nyok, nyantap dulu. Ini bohong-bohongan. Ya, nah, juga properti. Nah, ini. Ini senjata AK-550. Ah, apa AK-550? AK? Apa? Itu AK, ada AK, ada AK. Punya akan siap-siap melempar granat ini. Tenang aja, Nyok. Kikuk. Kata Bang Sadam mana Pak Hussein? Sebelum kita diserang, kita harus menyerang. Hah? Sadam siapa? Kenal? Sadam Hussein. Oh, yang nyanyi dia pikir. Bukan itu mah. Yang sama Serina. Gak kenal. Adam itu. Sadam. Oh, Sadam. Serang! Omro, kita terasa kayak digagal. Nggak kena. Gerah, Nyok. Gerah, jangan ban, Nyok. Beri, Nyok, beri. Beri.
Uyuh, lembar granatnya, Nyong. Granat lembar. Ini? Iya. Enggak, granatnya bukan begitu, Nyong. Kayak ngondek, Nyong. Terus gimana? Gagah. Hankam, hansip kampung kok begitu, Dayo. Duh, duh, duh. Ujung kan dadanya. Oh. Waduh. Waduh, kok kecilan, Nyong. Tuhnya. Granatnya. Siap! Cut! Enggak kena. Aduh, habis dua-duanya. Aduh, kawat ini. Waduh, peluru apa sih ini? Kabur! Dia kehabisan peluru. Kabur aja. Hah? Eh! Tuyul kukik! Kukik! Bukan kukik, kikuk. Ya itu dia. Ayo bro, jangan sampai lolos tuh tuyul. Ayo. Kita kejar! Ayo. Ayo. Nih, musuhnya. Bawa. Eh, gak usah. Ini. Gak tau ini, lur habis. Dar. Rasain ini. Rasain lu. Kita dibungkusnya. Enggak tahu, Mlo. Itu udah kayak parcel, Mlo. Tapi belum sempurna, Nyo. Kenapa? Enggak ada pita sama keranjangnya, Nyo. Eh. Lu kira parcel hajatan? Mendingan kita lapor ke PRT. Gimana? Ayo. Udah sekarang gak sakit. Ayo. Suwe banget. Bro. Gara-gara tuh si Tiljam. Semuanya jadi kacau. Aduh. Yuk, Om Blo. Warga jadi kacau semua. Aku tahu siapa pelakunya. Itu Tiljam. Itu dia tuh. Si Jali-Jali. Itu dia biang keroknya. Nah, itu dia. Hei, jorok kamu, ha? Ayo, nyong. Nyong, bawa. Kenapa jadi kabur ya? Halo, ketemu. Aku kamu ya. Sama aja, Mbok. Tuh. Kamu ini malah nyelakain jomblonya. Ngapain bangun taman lurus aja? Hah? Kita lurus aja kalau ribet gimana? Aduh.
buat lu. Astagfirullahaladzim. Cekit. Sampai. Ini semua gara-gara lu. Gara-gara aku gimana sebenernya? Ya iyalah. Kan tadi lu udah bilang, ya kan? Barang siapa yang rusak baik utama akan mendapatkan hadiah. Ya ini begini hadiahnya. Aja di ngomongin sama bos sama kita. Tuyul enggak berguna. Oh, gitu ya. Ada luar salah. Ya betul aja dah. Kalau ini salah kita kok yang tetap belentoing. Iya. Kamu baik deh. Tik tak. Iya. Enggak tahu orang lagi galau apa lo. Dah. Nih, gua kasih hadiah nih, biar enggak sedih lagi. Waduh. Nih. Wah, Toy. Toy. Waduh. Bagus, Toy. Jam. Bener. Kita dikasih jam. Iya, bener. Bagus ya. Baik banget. Waduh. Baik banget sih kamu. Udah deh. Kalau gitu, saya mau cabut dulu. Makasih. Oh, gitu. Terima kasih ya. Ya. Dah. Hati-hati ya. Jatuh bangun sendiri. Aduh. Waduh, dia baik sama kita nih. Waduh, bagus lagi. Hah? Sejak kapan lu punya temen? Itu siapa? Siapa? Itu sama si tuyul jam, Om. Waduh, aduh. Kenapa enggak ditangkap? Obotnya kan bilang, kau tangkap. Hilang dari tadi. Kau udah, sekarang lu bertiga tangkap tuh tuyul on. Iya, siap, Om. Oke, Bos. Itu bisa Bang Bos. Iya, Bos. Sudah cepetan. Pokoknya harus dapat tuyul jamnya. Aduh. Dasar tuyul on. Korban lagi gua. Tik tak. Kalau gini biasanya bom waktu nih. Iya. Nasib gua kok gini-gini amat. Gombal, toing. Nah, jalan juga ketemu tayo. Kikuk. Ah, tu dia. Kita ini benar-benar hoki. Hoki.
beruntung deh ya. Ternyata sekonyong-konyong datang sampean, ah. Hah? Kita tangkap? Tangkap kita. Tangkap kita. Kita tangkap. Iya, tangkap kita. Terimalah hadiah dari saya. Hadiah. Tangkap. Gak 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 gak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dapat hadiah ulang tahun dah ya. Ini kan bohong. Bohong. Hah? Loh, kok saya? Aduh, nyung. Buang. 3. 2. 2. 1. Lempar. Buang. Kena. Aduh, meleset nyung. Ledakannya ada di sebelahnya nyung. Jumpa ledek-ledekin nyung. Nggak tahu ya? Enggak emang. Belum tahu siapa jomblo. Bagus bro. Iya. Nggak kena. Apa? Malah ngeledek lagi. Kasih lagi. Nggak terasa. Lu mumpan lagi, bro. Kasih yang super deh. Yang kenceng banget. Yang super? Yang lebih keras? Keras! Apa? Nah, nantinya dia mulai berdia ya. Dia kan lebih keras. Keras? Mau gigi lu gue ilangin 2 biji. Gak. Mana? Oh, iya. 1, 2, 3. Dia kabur. Mau kabur deh, yo. Hei, sendal jepit. Mau jepit? Tuyul, jangan, Bayo. Pokoknya itulah. Ngekit kemana, bro? Kabur. Nah, ketika kita dengar suara tik tok tik tok tik tok, semua siaga dengan netnya. Siap Om Bos. Siap. Ngerti nggak? Ngerti dong. Setelah itu, gue sama Gomel langsung lewat belakang. Kita kagetin. Kalian jaringnya hajar sampai mental kesana. Siap. Ngerti nggak? Hey. Bos ngerti gak? Itu kan ide gue, gimana sih lo? Justru itu harus mengerti. Oh iya nih, mari dengerin baik-baik. Hah? Kemana dia? Terus kalau Om Jamrut lebih kaya, kita dapat bonus cucu.
ya Tio Tio cerdas. Tas abang. Enak yang boleh. Tak apa-apa. Kita rayain dong. Thank you.
Anak bocah yang nakal di kampung kita ini nih. Udah tangkap aja yuk. Ayo. Pak, apa-apa nih, Pak? Udah kita bawa aja ke balai warga. Eh, cepat yuk. Ayo. Iya. Saya lupa. Pasung kodok. Siap, Bos. Ada misi baru. Apa tuh, Bos? Berangkat. Oh, ke PRT! Ayo, Pak! Stop, Pak! Sebenarnya bukan Irfan dah. Ini Allah nih, bukan Irfan yang suka ngacoin jam. Ada saya lupa. Bawakan lu ke balai warga. Iya! Ada, Pak! Bawa aja, Pak! Udah, Pak! Waduh, maaf. Makanya hati-hati di jalan. Masuk ke kandang aja deh, daripada di luar nggak bebas. Nek.
yang mau baca mantra. Hi. Mutlomat kamu lama-lama jadi menggirut. Mutlomat kamu lama-lama jadi menggirut. Wah, si Unyu sama Jomblo udah nangkep tuyul jam. Jadi gue gak usah capek-capek lagi ngejar si tuyul jam. Resek. Aduh. Tapi ngapain gue? Mau keranjangan ayam? Udah dia aja. Mengkerut. Aduh. Lewat ayo. Lohe. Ketangkep nih. Yang saya tarik satu kok jadi empat. Wah, bawa pacarnya ya. Halo. Si Andre kesedot. Betul. Eh, bagus dah. Bagus, bos. Gimana sih, bos? Ini dalam botol bagus. Iya. Aduh, maaf, minta lagi. Wah, jadi dagangan banyak nih. Andre, ya, semua benar. Anak gue masuk botol, aduh, mbah. Mohon maaf nih mbah, itu yang satu anak saya, yang dua temennya. Jadi mbah, tolong ya mbah, dikeluarin anak-anaknya mbah ya, tolong mbah, please. Oh, minta di balikin lagi. Gampang. Enggak susah kok, enggak susah untuk yang mah. Iya, iya, keluarin lu sekarang lu. Ayo, Mbah. Ini saya anak dulu ya, kerjakan dulu mau sarapan dulu ya. Waduh. Pakai makan lagi, Mbah. Aduh, Mbah. Ini pelanggan, Mbah. Aduh, Andre. Andre, nasib Andre. Nangis bareng-bareng ya. Ayo. Inilah. Ayo. Harus rakus. Kok harus rakus? Harus rapi. Itu maksudnya. Hah? Emang ada ya ulang tahun yang ketujuh setelah? Iya, ada-ada aja si Andre. Aduh, Herbar jadi aku deh. Peluk-pelukan emang kita telat habis. Bersebel dengan orang.